Yeah. Gimana nih? Pakaian kalian bagus-bagus hari ini kayaknya. Terima kasih. Cakep ya. Lihat dong, muter gitu ke belakang gitu. Nyata, coba. Nyata. Oh iya, iya, iya. Ini muter nih beneran. Oh, ada jahatan jahat lu ya? Jatuh, jatuh. Ada jahatan jahat. Lalu nempelin di mana nih? Jadi kalau bisa sama Ray dulu kali ya? Ya, Ray. Ray, apa project selanjutnya Ray? Abis, kan lagi promo-promo Jin dan Jun nih. Yes. Abis itu ada proyek apa lagi? Sesuatu yang bisa men-challenge diri lo. Iya. Men-challenge diriku sih sekarang lagi siapin lagu baru. Hmm. Sama mau bikin schedule the series season 2. Oh, oke. Okay. Saya kan bisa panggil Jun, Jinnya nggak sekarang? Kan kamu punya Jin tuh. Ah. Bisa nggak panggil datangnya kan sekarang? Kak Desa belum pernah ketemu sama Om Jin. Belum? Belum pernah. Nah, ini mau dipanggilin nih. Nah, nih. Dia belum pernah ketemu sama Jun. Ya, yeah. Sama Jin. Om Dunya lagi syuting tempat lain. Ya. Aduh. Kebetulan. Saya. Kita panggil. Harusnya Jin Cutbray gitu. Ijun. Ijun. Apa? Ijun. Aduh. Anak gang. Siapa? Anak Putih Melati. Enggak ada yang peduli, enggak tahu. Itu emang lu doang. Nama saya Junar. Mana gua tahu sih Ijun. Waktu main bola nunjuk orang. Iya. Ya kan lu jelas tahu dia tahu. Iya, tapi jelasin sedemikian rupa juga orang enggak akan ngeh. Kalau ada videonya enggak? Udah enggak usah. Ini dia si Ijun. Enggak usah. Rumahnya tuh sebelahnya rumahnya. Enggak usah. Tapi lagu Anggi Marito yang tak segampang itu viral dan buat jadi sound di mana-mana dipakai banyak itu, ya Allah. Oleh para netizen. Ya. Asya tuh nyanyi itu. Tak segampang itu. Video klipnya gue inget banget tuh sampai yang lu gitu-gitu tuh. Iya. Apa bagian yang paling favorit di video klip atau di part lagu itu? Tadi kan kayak sih tuh apa inget? Inget gue mah itu. Di part itu refnya. Menyinung dikit. Tak segampang itu. Ku mencari penggantimu. Stop! Nanti akan dibawahi, ya nanti aja. Nanti ini kuis dangdut. Iya. Silahkan kalau gitu Anggi untuk bersiap-siap membawakan tas gampang itu. Rebong, terima kasih ya. Terima kasih. Kita terus pada lancar besok ya. Thank you juga buat penonton yang ada di studio. Dan juga yang ada di rumah. Kita pamit, langsung aja kita tutup malam hari ini dengan Anggi Marito. Tak segampang itu. Sadar ku telah
segampang itu ku menemukan sosok seperti